Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرة المكرمين مكرمات para alim ulama, para asatid asatidah, segenap tokoh masyarakat, pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Alladhi ahyana ba'dama amatana, Dia yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Prosesi kehidupan dan kematian itu setiap hari sesungguhnya kita jalani. Kita enggak tahu apa yang terjadi ketika tadi malam tidur. Betul? Lalu Allah bangunkan kita. Allah kembalikan ruh ini ke tubuh ini untuk apa? Untuk kembali beraktivitas, beribadah, munajat, rukuk, sujud di rumah Allah. Ini tanda-tanda bahwa yang hadir ini adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Semoga jamaah yang hadir maupun jamaah YouTube-iyah, jamaah Facebook-iyah, semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena selain yang menyaksikan yang hadir di sini, ada juga di luar sana yang menyaksikan. Kita doakan pula mereka juga hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi yang mulia, manusia yang teragung sepanjang masa, manusia yang dinanti-nantikan syafaatnya bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh umat yang lainnya. Bahkan bukan hanya oleh umat, oleh nabi-nabi yang lainnya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafaatu li kulli haulim minan ahwali muqtahimi ya rabbi bil balin maqam واغفر لنا ما مضى
Dialah sang kekasih yang diharap syafaatnya dari segala petaka dan bencana yang menerpa. Ya Rabbi bil manit maqasidana ya wasi'an karami. Bayangin saat seluruh umat manusia ngantri, nabi yang lain juga ngantri. Di sana ada Nabi Adam Abal Bashar, bapaknya seluruh umat manusia. Ada Nabi Nuh, bapaknya para nabi yang kedua. Ada Nabi Ibrahim Khalilullah, bapaknya para nabi yang ketiga. Kemudian ada juga Musa Kalimullah, ada Aisyah Ruhullah. Mereka lagi ngantri juga. Nabi Muhammad tidak memanggil-manggil, ya Adam Abal Bashar, ya Nuh, ya Ibrahim Khalilullah, ya Musa Kalimullah, ya Aisyah Ruhullah. Tapi Nabi sebut, ya Rabbi Salim Ummati, ya Rabbi Salim Ummati, Rabb selamatkan umatku, selamatkan umatku. Dan umat ini mendapat jatah yang spesial, mendapat keutamaan yang luar biasa, di mana nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah, kita umat yang terakhir tapi yang awal-awal menjadi ahlul jannah berkat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karuniakan kepada kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini temanya adalah salimus sadr, kelapangan dada, selamatnya dada. Karena selamatnya dada qalbu itu sesungguhnya dada di sini adalah tempat di mana Allah karuniakan yang namanya al-aqlu wal ma'rifah. Jadi akal ma'rifah itu bukan di hati tapi di dada, as-sadr. Nanti kita ambil keterangan ini dari surah Al-Nasrah atau As-Syarh, di mana surat ini termasuk surat makiyah, samanu ayat, 8 ayat, tis'u wa isruna kalimah, ada 27 kalimat, wa mi'ah wa salasatu ahrufin, ada 103 huruf. Sudah pernah menghitung belum? Halo? Sudah pernah menghitung belum? Belum, buru-buru, gak sempat. Padahal bukan gak sempat ya, ngapain juga ngitung-ngitung ya. Kalau kita hitung itu sesungguhnya itu pahalanya tinggal ngalikan 10. Berarti 103 kali 10, 1300 kebaikan. Atau serat, ya 1300 kebaikan itu. Kalau kita membaca ini surat As-Syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarwi an Tawus, diriwayatkan dari Tawus dari Umar bin Abdul Aziz, kana yaqulani, keduanya berkata, hadhihi surah wa surah duha, surat As-Syarah atau Alam Nasrah dan surat duha itu, kata beliau Tawus dan Umar bin Abdul Aziz, adalah surah wahidah, satu surat. Kalau kita menyebutkan dua surat, dua ulama ini, Tawus Tabi'in sama Umar bin Abdul Aziz, dia nyebutnya ini satu surat. Wa kana yaqra anihima, keduanya itu membaca surah Ad-Duha sama Alam Nasrah, fi raq'ah al-wahidah, dalam satu rakaat. Wa makana yafsilani bainahuma bi bismillahirrahmanirrahim, dan mereka tidak mencela-selahi dua syarat itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
Bahkan dikatakan bahwa ini bagian daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Dalam surah Ad-Duha. "Wadh-dhuha wal laili idza saja." Waktu duha, waktu di mana Allah berkalam kepada nabinya Musa alaihi salam. Disitulah tukang-tukang sihir sujud beriman dengan Tuhannya Musa, dengan Tuhannya Harun, dengan Tuhannya Bani Israel, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tukang sihir ngerti persis itu tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, ular beneran. Sementara tukang sihir itu hanya melemparkan tali, ularnya cuma ular-ularan. Beda ini, ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Mereka pun akhirnya sujud, tersungkur, beriman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun, Tuhan Bani Israel, Tuhan kita juga, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja. Waktu malam ketika sunyi. Malam adalah waktu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan. Waktu berkalamnya Nabi Muhammad dengan Rabb-nya yang kita pun mengikutinya dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, segala penghormatan, kesejahteraan, kebaikan, keberkahan semuanya milik Allah. Allah pun menjawab salam nabinya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, keselamatan untukmu wahai nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Nabi dapat selamat, dapat rahmat, dapat berkat. Senang enggak? Halo? Senang enggak? Senang, tapi senangnya Nabi enggak membuat Nabi lupa diri. Nabi ingat umat, lalu beliau lanjutkan, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan juga untuk kami dan hamba Allah yang soleh-soleh. Mudah-mudahan semua yang hadir, orang tua kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh-soleh yang mendapatkan keselamatan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu waktu malam, waktu berkalamnya Rabb dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Jadi Al-Qisah 2-3 hari wahyu enggak turun. Maka Nabi pun gundah, gundah gulana, enggak tentram. Biasanya Jibril masuk rumah, nurunin wahyu. Ini sudah 2 hari enggak masuk rumah, enggak turun wahyu. Rupanya di bawah kolong Nabi Muhammad, kolong tempat tidur Nabi Muhammad, itu ada kirik yang mati. Kirik itu apa? Anak anjing. Itu anak anjing kecil ada di kolong tempat tidur Nabi. Jibril enggak mau masuk ke dalamnya. Ummu Jamil mengatakan bahwasanya aku berharap itu setan Muhammad, temannya Muhammad, enggak akan datang. Dia mengatakan bahwa Jibril itu dianggap setan Muhammad. Memang dia enggak menghina. Ummu Jamil itu istri Abu Lahab. Nabi Muhammad gundah gulana. Dikatain setan Muhammad, dia sudah ditinggalin sama Tuhannya katanya. Tapi Allah menjawab, turun wahyu ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu enggak pernah meninggalkanmu. Menurut Muhammad Abduh, bukan karena dikatain Ummu Jamil. Memang Nabi itu ya gundah kalau wahyu lama enggak turun. Bukan karena kata-kata itu. Kenapa? Dada Nabi sudah lapang, sudah sadar, salimus sadar. Enggak, bukan karena kata-kata itu, tetapi sesungguhnya Nabi itu gundah karena memang wahyu enggak turun. Lalu kenapa Jibril enggak mau masuk rumah Nabi? Rupanya ada anak-anak anjing tadi dalam rumah Nabi. Kalau anak anjing itu membuat malaikat Jibril, malaikat rahmat enggak mau masuk rumah, apalagi anjing yang gede. Tapi ingat, yang enggak mau masuk itu malaikat Jibril, malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel tetap masuk.
Israel tetap masuk. Lalu setelah dikeluarkan, turun ini surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak membencimu. Kalau itu kepada Nabi Muhammad, bagaimana pada kita? Pun pada kita, kalau kita beribadah kepadanya, kita berzikir mengingatnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah senantiasa bersamamu. Dia bersamamu di mana kamu berada. Dia tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat, al-ahwal al-akhirah, keadaan hari akhir nanti atau akhir dari perjuangan dakwah ini akan lebih baik daripada yang pertama. Kalau pertama Nabi disakitin, dizalimin, dilemparin batu dan kotoran, beliau sujud, itu jeruan unta ditaruh di kepalanya, itu awal perjuangan. Orang Islam masuk satu, sepekan, sebulan dapat satu, sedikit sekali yang masuk Islam. Berat perjuangan ini, tapi ada janji, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti akhirnya akan lebih baik. Benarlah, setelah 20 tahun perjuangan Fathu Mekah, bukan lagi 1-2 orang masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kesaksikan manusia, kau lihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Bukan satu orang, tapi satu suku, satu kampung, satu negeri, satu kabilah. Afwaja, berbondong-bondong. Ketika itu terjadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu, mohon ampunlah, bertaubatlah. Innahu kana tawwaba. Karena Dia Allah Maha Penerima Taubat. Ini akhir perjuangan, bahwa akhirnya lebih baik. Akhir juga dimanakan akhirat nanti akan lebih baik, di mana semua manusia ngantri pengen dapat syafaat sekali lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ diberikan kedudukan yang mulia yang disebut maqamam mahmuda. Maka nama Nabi Muhammad selain Muhammad yang terkenal adalah Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Nabi yang lain sudah enggak berdaya, nafsi nafsi, diriku diriku, semua manusia mengatakan nafsi nafsi. Tapi Nabi Muhammad memuji dengan pujian kepada Allah, dengan pujian yang terindah, sebagaimana Allah mengilhamkan kepadanya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi Muhammad pun akhirnya pun dipanggil oleh Rabbnya, ya Muhammad, is'al tuqbal, irfa ra'sak, isfa tusafa. Angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, berikan syafaat. Maka Nabi pun memberikan syafaat kepada umat ini, maqamam mahmuda. Akhir nanti lebih baik, hei Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Di dunia ini perjuangan itu manis akhirnya. Mereka semua berduyun-duyun masuk Islam. Apa yang disuruhkan Nabi Muhammad untuk bertauhid, umat pun bertauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berduyun-duyun manusia kembali ke agama Allah, menyembah Allah. Betapa senang umat Nabi Muhammad. Di hari terakhirnya, hari Senin, waktu subuh, dalam sakit kerasnya beliau buka jendela kamar Aisyah, dilihat barisan kaum muslimin salat subuh berjamaah. Beliau senyum, kendati sakit tapi beliau senyum, seakan berpesan, teruslah kalian dirikan salat subuh berjamaah, dirikan salat berjamaah, jaga syariat ini. Jangan seperti umat sebelumnya, nabinya wafat, syariatnya dirubah. Dan umat ini istimewa, sudah ribuan tahun ditinggal nabinya, tetap menjalankan syariatnya. Umat Nabi Musa, Bani Israel ditinggal 40 hari ke Bukit Tursina menerima wahyu. Mereka menyembah anak sapi dari emas yang dibuat Samiri.
kita sudah ditinggal ribuan tahun, 1444 tahun dimulai dari hijrah Nabi dan masih menyembah Allah. Jadi Nabi kalau saat ini ngelihat nih, hadir ini di tengah-tengah kita, senyum melihat bapak-bapak ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Secara rohaniah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, hadir dalam kalbu kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. Waghfir lana ma madha ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, sampaikan tujuan kami ya wasi'an karami ya Rabbi bil balin maqasidana. Ya wasi'an karami. Jadi tujuan kita dapat rahmat Allah, dapat maghfirah Allah, mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan kelak kumpul bersama para nabinya, para siddiqin, syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Apa kata Nabi? Idan la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu aku tidak akan ridho kalau satu saja dari umatku masuk api neraka. Aku enggak akan ridho. Cita-cita Nabi yang termulia memasukkan seluruh umatnya masuk dalam surga. Kalau saya baca ayat ini, saya berkeyakinan ini semua yang hadir ini menjadi ahlul jannah. Selama enggak murtad. Selama enggak murtad gitu. Karena enggak ada jaminan juga. Sa'labah itu hamamatul masjid. Dia pagi siang sore di masjid dia. Tapi akhirnya setelah kaya raya, diberikan kambing, ribuan kambing, bukan hanya ratusan, ngopenin kambing di bukit-bukit. Ini subuh enggak ada di masjid, lama-lama duhur pun enggak ada, lama-lama asar pun enggak ada, lama-lama lima waktu enggak ada kecuali Jumat. Lama-lama Jumat pun hilang dia. Bahkan diminta zakatnya oleh Nabi, dia enggak memberikan zakatnya. Murtad dia. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, Al-Wahsy yang membunuh paman Nabi di perang Uhud, hidayah menghampirinya. Dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qarun, Qarun itu miskinnya jamaahnya Musa, umatnya Musa di musala pagi siang sore. Tapi setelah meminta ilmu, meminta doa kepada Musa, didoain, dikasih ilmu mengolah emas, kaya dia, kaya raya, bahkan menjadi orang yang terkaya di zamannya. Kunci emasnya saja itu dipikul 4 orang enggak kuat, keberatan itu, saking kayanya. Setelah itu dia kufur, na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, Umar bin Khattab yang dulu pengen membunuh Nabi, Khalid bin Walid yang membuat kocar kacir pasukan kaum muslimin di perang Uhud, tetapi hidayah menghampirinya. Nah, kita yang sudah dapat hidayah ini, mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan-jalan kami, kami tunjukkan hidayah jalan kami, subulana. Dan hidayah itu sesungguhnya karunia. Selain kita cari, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tambahkan hidayah kepada kita semua. Maka setiap sholat kita mohon, ihdinas
siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi sudah tahu jalan ini, ditambahi jalannya lagi. Sudah paham ilmu ini, tambahkan kefahaman lagi. Ini sebagai tanda bahwa mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, Allah tambahkan itu kefahaman dalam beragama, dalam menjalankan dinul Islam. Maka harus nambah itu. Kalau dulu baru zikir sebelum dan sesudah minum, sekarang tambahin zikir ketika minum. Halo? Bagaimana zikir ketika minum? Nah, karena ini ada makanan minumannya, saya kasih tahu nih. Nah, yang ini yang udah dibuka aja nih, yang gampang dibuka. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nganterin teh ini mudah-mudahan mendapatkan minuman surga. Yang mengaminkan juga. Jadi Nabi kalau dibawain minuman, dikasih minuman, saqaqallah wa saqaqillah fil jannah. Mudah-mudahan Allah kamu kasih minum, Allah mengasih minum kepadamu di surga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, laki deg-deg-deg tadi nih. Ini zikir qalbu. Zikir kolbu. Jadi yang memasukkan teh, air teh ini ke perut kita adalah Allah. Kalau nggak dimasukin nggak bisa masuk. Nah, tapi panas banget. Saya pegang kelamaan ini. Nah, pakai yang dingin aja lah. Maka tadi minumnya dikit gitu. Kenapa panas itu? Itu yang bikin panas juga Allah gitu. Yang nuangin tadi kan cuman sebagai syariat aja. Saya belum bisa sekelas Nabi Ibrahim yang kuni bardan jadilah dingin. Wah, saya belum bisa. Yang ini ajalah yang anyep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang nyiapin sama enggak? Sama. Orangnya sama ya? Beda. Beda. Kalau beda kan yang didoain banyak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita mengucapkan basmalah alhamdulillah bersamaan dengan itu kita zikrullah dalam kalbu kita. Ini air yang menciptakan Allah. Kemudian yang masukkan ke dalam perut ini adalah Allah. Rabbul alamin itu juga rabbul insan kita ini. Mengatur berkedipnya mata, mengatur ini mangap mingkemnya mulut ini, geraknya lidah ini, bergetarnya gendang telinga kita, itu Rabbul Alamin yang membuat tadi nyamannya Bapak bersender nih. Ini Allah juga nih. Jangan dikira itu kalau dibikin gak nyaman, nyender aja gak enak itu, bahkan gak bisa itu. Lah nyender sama tembok aja enaknya, apalagi nyender sama Allah. Masya Allah, yang gak nyender jangan khawatir, pahalanya banyakan. Iya, kalau yang nyender kan temboknya bagi juga itu. Jadi saksi dia nanti itu. Di hari kiamat nanti. Maka nyender sama tembok enak. Nyender sama istri enak gak? Enak, apalagi nyender sama Allah. Allahus Samad, Allah tempat bersandar. Walasaufa yutika rabbuka fatardo. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat padamu sampai kamu ridho. Dan ridhonya Nabi, kata Nabi. Walan ardo wa wahidun ummati finnar. Aku enggak ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk neraka. Yang diinginkan Nabi semua muslimin masuk surga. Semua yang beriman, yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu yatim, lalu Allah melindungimu? Artinya apa? Sayangi anak yatim, jangan kamu binakan. Kepada umat ini, nabimu dulu juga yatim. Kalau lihat anak yatim, sayangi, rahmati, jangan kamu hinakan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Dulu kamu tersesat, lalu Allah memberikan hidayah. Kamu dulu juga enggak tahu apa-apa. Mata dari mal iman, mal kitab badal iman. Kamu dulu enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Lalu Allah turunkan nurul Quran, cahaya Al-Quran, membimbingnya sehingga bisa menjadi jalan hidayah bagi warga Mekah,
Madinah, tanah Arab, bahkan seluruh dunia. Jadi kalau hidayah pertama, hidayah petunjuk dulu Nabi kecil bersama Abu Thalib berdagang, lalu kehilangan jejak. Kenapa? Pasir-pasir berhamburan tertiup angin, kemana ini arah yang berikutnya? Fahada, Allah pun berikan jalan petunjuk untuk pulang. Tapi hidayah yang lebih dari itu adalah hidayah Al-Quran. Turunkan Al-Quran kepada beliau sehingga tahu bagaimana membenahi masyarakat Arab yang saat itu biadab. Lalu turunlah Islam, turunlah Al-Quran menjadi jalan yang sesungguhnya sekarang sudah Allah karuniakan juga kepada negeri ini. Kalau kita enggak kenal Nabi Muhammad, enggak kenal Allah, enggak kenal para ulama yang menyampaikan dakwah Islam ini, mungkin kita masih nyembah batu, nyembah keris. Saya masih ingat itu, mbah-mbah itu masih yang namanya nyimpen-nyimpen keris itu, ada dulu begitu. Diyakinin ini sesuatu yang memiliki kekuatan dan sebagainya. Tapi setelah hidayah Islam sampai pada kita, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kuatan melainkan dengan izin Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Dulu kita juga tersesat, Allah kasih hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Waktu nikmat yang terbesar, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Ada yang punya pangkat jabatan justru ternistakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Lalu Allah temukan kamu dalam keadaan fakir, miskin. Lalu aghna, Allah kayakan kamu dengan apa? Harta? Bukan. Ya, Nabi Muhammad kaya memang. Bagaimana enggak kaya? Mas kawin Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah itu 20 ekor unta. Satu unta 50 juta. Berarti sekitar 1 miliar. Siapa yang datang di sini yang mas kawinnya 1 miliar? Ada enggak? Jujur, ada enggak? Paling-paling juga berapa juta. Saya aja pernah melihat itu mas kawinnya 100 ribu. Sejuta. Tapi Nabi Muhammad, 1 M, bukan ember, 1 miliar itu, 20 ekor unta. Kaya Nabi Muhammad, sedekahnya di rata-rata 2 dinar, 2 hari sekali. 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 2 dinar 8,4 gram. Tapi hidup Nabi sederhana. Karena hartanya diinfakkan di jalan Allah. Nabi itu enggak tentram kalau beliau nyimpen harta, nyimpen dinar. Habis sholat Isya, beliau langsung bergegas ke kamarnya. Tumben ini, Nabi enggak zikir dulu. Lalu keluar lagi. Sahabat heran, ya Rasulullah, ma hadas, apa yang terjadi? Saya teringat 2 dinar yang aku simpan. Kuberikan pada Aisyah, cepat malam ini cari orang fakir yang berhak menerima 2 dinar ini. Nabi itu enggak tentrem kalau nyimpen. Kita enggak tentrem kalau enggak punya simpenan. Halo? Betul enggak? Kalau tabungannya habis enggak tentrem kita. Kalau Nabi sehari enggak makan, 2 hari enggak makan. Pulang di rumah enggak ada makanan, enggak Nabi mah gampang aja. Ya sudah, saya puasa. Kalau Nabi begitu. Di sini bapaknya juga begitu. Enggak ya? Wah, kalau umat masa harusnya mengikuti ini. Kalau enggak ada makanan ya sudah, saya puasa. Waktu duha ada yang nganterin daging, ya sudah, saya berbuka. Boleh, Nabi juga begitu. Kan puasanya karena enggak ada makanan tadi itu. Belum sampai duhur udah ada yang nganterin makanan waktu duha. Makan. Jadi dibikin gampang itu. Enggak perlu pakai marah-marah. Enggak perlu pakai keluar otot piring melayang, enggak perlu. Ya sudah, saya puasa. Jadi ibadah. Dan itu kenapa hikmahnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Jadi para istri yang lain sudah wafat, Nabi sudah wafat. Sahabat nanya tentang rumah tangga Nabi, yang paling tahu ya istri Nabi. Maka ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia menjadi gurunya kaum muslimin ketika beliau sudah wafat.
Dan dikasih tahu itu cerita Nabi Muhammad terhadap istrinya, ya cerita tentang ibadah, tentang hikmah, tentang ilmu. Nah, kembali lagi. Jadi ailang tadi fa'aghna, satu kaya harta benar. Tapi bukan hanya itu, yang lebih dari itu fa'aghnaka bil qanaah. Allah kayakan hatimu dengan qanaah, fasarat bihalin yastawi indakal hajar wa dhahab. Saat Allah berikan qanaah dalam kalbumu, saat itu sama bagimu antara emas dan batu. Bagi Nabi emas sama batu itu sama. Uang kertas dengan kertas biasa ini sama. Kalau bagi kita sama atau beda? Beda. Bagi Nabi sama. Enggak ada harganya itu. Kenapa kok bisa demikian? La tajidu fi qalbika siwa rabbak. Tidak ditemukan dalam hatimu kecuali hanya Tuhanmu. Allah, Allah, Allah. Hatinya sudah penuh dengan Allah. Maka yang nyakitin, yang dolimin, udah enggak berasa. Bagi Nabi enggak berasa. Yang disakitin, disanjung, dipuji, didolimin, bagi Nabi sudah sama saja. Kenapa? Alam nasroh lakas sadrak. Bukankah Tuhanmu sudah lapangkan kalbumu selapang-lapangnya? Maka beliau disakiti, dilemparin batu, kotoran. Itu berat loh. Kayak gitu berat. Dibilang tolol aja kita juga sedih. Dibilang bego aja kita sedih. Tapi dibilang gila. Tapi Nabi Muhammad menjawab, enggak. Allah yang jawab, ma anta binimati rabbika bimajnun. Engkau di atas nikmat Tuhanmu yang diberikan padamu itu wahyu, kamu bukan gila. Ma anta binimati rabbika bimajnun. Amalnya dia terputus, anak-anaknya pada meninggal, dari 7 cuma tinggal 1. Sudah abtar. Innasya ni'akahu wal abtar. Yang membencimu dialah yang terputus. Wa innalaka la'ajrun ghairu mamnun. Pahalanya kamu ngalir terus. Yang terputus itu yang membencimu. Jadi disitulah sesungguhnya nikmat yang dikaruniakan pada Nabi Muhammad. Salimu sadar, lapang dadanya. Betapa nabi yang lain dulu ada Nabi Nuh, disakitin, dilazimin. Kalau umatnya ini didakwahi, mereka selalu menutup telinganya, menutup wajahnya. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw siyabahum. Dia tutup telinganya, dia tutup wajahnya. Jengkel Nuh. Nuh jengkel. Dikatain gila, diusir-usir. Apa yang terjadi? Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Rabb, jangan kau biarkan rumah orang-orang kafir itu. Binasakan mereka semua. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafara. Kalau engkau biarkan, mereka hanya menyesatkan hamba-hambamu, tidak melahirkan kecuali anak-anak yang fajir, anak-anak yang kafir. Doa Nabi Nuh. Karena itu Nabi Nuh enggak bisa memberikan syafaat. Karena ujungnya itu doanya itu loh, binasakan mereka. Tapi Nabi Muhammad, jangankan doa ditawarin, lausita larafatul ahsabain. Kalau engkau mau, ku angkat 2 bukit yang besar itu, ku binasakan penduduk Taif, ku hancurkan mereka yang mendzalimi dan menyakitimu. Ya malakul jibal, lah jangan lakukan. Arju ayyuhrijallah min aslabihim mayyabudullah wala yusriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Kalau sekarang yang ada semuanya kufur, mudah-mudahan anak cucunya nanti menyembah Allah, tidak menyatukan Allah. Nabi angkat tangannya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Fa'agnaka bil qanaah. Allah kayakan kamu dengan qanaah. Tidak lagi cinta harta, yang ada hanya cinta sama Allah. Alam nasrah laka sadra. Kami lapangkan dadamu. Disakiti itu enggak mau pengen balas. Yang ada doain,
rahmatul muhda, rahmat ini sampai Nabi katakan syafaati li ahlil kabair li ahli jahannamiyin, syafaatku juga berlaku bagi pendosa besar ahli jahanam. Lah kalau ahli jahanam aja dapat syafaat Nabi, pendosa besar dapat syafaat Nabi, apalagi yang orang-orang soleh kayak gini nih. Mudah-mudahan semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi memandang gini-gini umatku. Di rahmat itu begitu. Cara memandang kita juga seharusnya begitu. Kalau kita ngelihat orang yang jelek, belum benar, gitu-gitu umat Nabi Muhammad. Datang ke rumah kita, pakai kinjring-kinjring, mabuk lagi, gini-gini ini umat Nabi Muhammad. Kita sodakohi, mudah-mudahan makan sodakohi ini tobat. Besok lagi datang tidak lagi mabuk lagi, tapi dia sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dia selawat, jangan lagi kasih 2.000, kasihnya bisa 10.000. Kalau enggak kasih 100.000, balikin 90.000. Sama baik ya. Tapi digedein dikit tuh udah selawat itu. Kenapa? Ya, karena kita cinta sama Nabi. Dia sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baik sama orang-orang tadi walaupun dia bertato dan lain sebagainya, karena dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini-begini hamba Allah. Maka kalau ngelihat anak-anak yang rame di masjid kok berisik, jangan lihat itu anak orang. Kita marah karena itu anak orang. Coba kalau anak sendiri, dipukul nggak? Dikatain anak setan nggak? Dasar anak setan. Lah kalau anaknya setan, bapaknya iblis. Padahal bapaknya dia sendiri. Nah, itu karena anak orang aja. Coba anggap anak sendiri. Ini umat Nabi Muhammad. Ini anak kita juga, kita gak akan marah begitu. Nah, kita ngelihat dia anak orang. Sama, marah sama pembantu. Karena pembantu gak cantik aja, kalau pembantunya cantik gitu. Mau marah kan kasihan. Masa anak cantik dimarahin? Masih disayangin. Berarti marahnya bukan karena salah dia, karena dia gak cantik aja. Marahnya bukan karena anak itu berbuat buruk atau rame berisik, karena bukan anak kita. Coba kalau anak sendiri. Maka Nabi Muhammad rukuk sujud, Hasan Husain itu naik di atas punggungnya. Nabi enggak marah dan sahabat enggak marah. Siapa yang mau marahin cucunya Nabi? Anggap saja ini sebagai anak-anak kita. Ini adalah umat Nabi Muhammad. Dia belum tahu, dia belum mengerti. Bikin saya enggak khusyuk. Enggak khusyuk bukan karena anak itu, kamu salat sendiri di rumah juga kadang-kadang enggak khusyuk. Halo? Pernah enggak salat sendiri enggak khusyuk? Sering kan? Berarti bukan karena anak itu. Buktinya masih ada yang khusyuk di tengah-tengah itu. Berarti bukan karena anak itu. Bikin saya salah, bikin saya enggak? Bukan, itu karena dirimu sendiri. La talumu illa anfusakum. Jangan kamu celah kecuali dirimu sendiri. Nah, ini masih panjang kalau dijelaskan ini. Wa wajadaka a'ilam fa'agna. Yang kemudian ini diteruskan ini nikmat ini alam nasrah lakas sadrak wa wada'na engkau wisrak. Allah lepaskan itu beban, beban menerima kenabian wahyu itu berat. Allah ringankan itu membawa yang namanya nubuah. Disakitin, didolimin, dilemparin batu, kotoran, itu kayak apa? Dibilang gila, itu kayak apa itu? Kita baru dikatain bego aja sedih, tolol aja sedih. Ini enggak Nabi Muhammad dibilang gila dan lain sebagainya. Itu seorang Rasulullah. Kenapa? Sudah dilapangkan dadanya. Semoga Allah lapangkan dada kita semuanya. Jadi nerima hamba-hamba Allah yang baik, yang saleh, bahkan yang dianggap durjana sekalipun kita doakan. Allahumma hdihim, ya Allah, berikan hidayah pada mereka. Allahumma arhamna jami'an, rahmati kami semua. Waghfir lana, ampuni dosa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah lewat surupnya ini. Kan surupnya sekarang lewat 40 kan. Ini sudah jam 5 lewat 45.
40. Sekarang sono dicepetin sekarang ya. Kemarin sono yang terlambat, sekarang dicepetin. Ada yang mau nanya sebelum saya tutup? Halo, udah paham semua? Nah, monggo, silakan. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita itu masih suka di contoh Nabi Nuh. Iya. Jadi nanti kalau syafaat gimana? Diterima enggak sama Allah? Masih kayak umatnya Nabi Nuh ya. Masih kayak Nabi Nuh kalau dijelekin. Bukan, Pak. Saya orang Islam tapi kita itu dalam mencaci atau itu meniru Nabi Nuh. Iya, iya. Kadang-kadang masih suka mencaci, masih ya mohon maaf, masih ya yang ditiru itu kayak tadi lah, doa-doa kehancuran, doa-doa keburukan. Bukan dalam doa gini, kadang-kadang malah doa di dalam WA gitu loh. Doa di WA, di sosmed dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Ya, maka harus diperbaiki gitu. Apakah nanti bisa dapat syafaat Nabi? Insya Allah. Kenapa? Karena yang ahli jahanam aja dalam tanda kutip, yang kufur, bukan kufur sih, yang kabair, yang dosa besar. Kalau kufur enggak dapat. Kalau yang dapat ada kuncinya lah yang penting, ada syahadatnya, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masih megang ini kalimat thayyibah. Kalimat tauhid. Masih ada kesempatan. Tapi kita pernah mencaci, ya, kita semuanya pernah. Maka ketika itu terjadi bermohon ampun kepada Allah, istighfar. Ketika ada yang nanya, istighfar sama salawat sama tahlil bagus mana? Nah, sebenarnya dengan istighfar menghapus dosa, tahlil itu mendapatkan kebaikan dan menghapus dosa. Salawat itu juga bisa menghapuskan dosa kemudian mendapatkan rahmat. Tapi yang paling dominan itu kalau memang lagi salah dalam kondisi paling salah itu tadi, ya istighfar mohon ampun. Kalau Ibnul Qayyim itu tergantung kondisi kamu gitu. Kalau masalah utamanya memang kalimat thayyibah la ilaha illallah paling utama. Salawat itu utama. Pintu langit gak terbuka gak disebut nama Muhammad. Maka Jibril mau naik itu ada penjaga-penjaganya. Siapa yang kamu ajak? Muhammad, disebut Muhammad, buka pintunya. Kenapa? Ada salawat. Doa-doa gak ada salawatnya, tertutup pintu ijabah. Kita istighfar tetap saja salawat juga. Mohon ampun sama Allah, salawat juga. Kenapa? Dia juga menghapuskan dosa, mengundang rahmat. Man shalla alaihi marratan shallallahu alaihi asratu marrat. Salawat sekali diberikan rahmat 10 rahmat. Apalagi ini bulan Rabiul Awal, lahirnya Nabi. Maka saya di sini membahas tentang salimus sadr, tentang kelapangan dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melihat umat ini yang enggak ada yang dianggap buruk, enggak ada yang istilahnya ah itu ahli nar, enggak ada. Kecuali kalau memang dia benar-benar kufur. Tapi dalam kondisi kufur pun masih ada harapan bagi Nabi. Mudah-mudahan ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Mudah-mudahan nanti dapat hidayah. Kecuali yang benar-benar mati dalam keadaan kufur, udah enggak bisa dibenerin lagi itu. Enggak bisa disolati. Wala tusalli ala ahadihim abadan. Jangan kau salatkan itu yang musyrik, yang kufur. Enggak boleh didoain. Kalau sudah mati, kalau masih hidup, didoain Nabi. Masih ada harapan. Kenapa? Kalimat tauhid menghapus seluruh dosa. Syahadat itu menghapus seluruh dosa sebelumnya. Jadi kalau kita sempat terucap doa-doa yang enggak benar begitu, mohon ampunlah kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami, maafin kami. Jangan lagi juga diulang-ulang. Sudah, mereka masih saudara kita, masih teman kita. Walaupun beda politiknya, beda pilihan presidennya, beda partainya. Kalau saya lebih senang wa in aqamus shalat wa atuz zakat fa ihwanukum fid din. Kalau mereka sudah bertobat, fa ing tabu, bertobat, beriman, dia sholat, dia zakat, itu saudara-saudara kamu, teman kamu dalam agama ini. Wah, tapi beda agama, ada namanya sahabat ukhuwah insaniyah, sahabat yang namanya ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Ada ukhuwah makhlukiyah, sama-sama makhluk. Maka kepada binatang tetap harus ada rahmat Allah di situ. Rahmah
ana rahmatun muda, bahkan sama yang menyakiti sekalipun. Ketika di perang Uhud, panah kanan di pipi kanan, panah pipi kiri, gigi seri patah, kepalanya ini dilempar batu sampai retak ini baju besi di kepalanya. Umar menghampiri Nabi, ya Rasulullah, darah-darah di pipimu, di wajahmu, doain mereka biar binasa, pasti akan diijabah ya Rasul. Ya Umar, bu'istu rahmatan wala la'anan, aku diutus pembawa rahmat bukan pembawa laknat. Beliau usap itu wajahnya, enggak mau doain kebinasaan buat mereka, didoain supaya mereka dapat hidayah. Dan akhirnya kan Khalid pun dapat hidayah. Banyak itu pasukan-pasukan kaum kafir di perang Uhud sebelumnya enggak membunuh Nabi, akhirnya pun dapat hidayah. Alhamdulillah, kenapa Nabi tetap doain. Ini yang kita contoh, kita teladani insya Allah. Marilah kita munajat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ampuni dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik, menyayangi kami di kala kami masih kecil. Ya Allah, ampuni para pemimpin-pemimpin kami, bimbing mereka, tuntun di jalan yang kau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma alimna ilman nabiyyin wa fahimna fahmal mursalin lana ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ajari kami ilmu sebagaimana kau ajarkan pada para nabimu, berikan kefahaman kepada kami sebagaimana paham para rasulmu, ilhamkan kepada kami sebagaimana kau ilhamkan kepada para malaikatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiun du'a. Kurniakan kepada kami anak cucu keturunan yang terbaik, min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli Al-Qur'an. Ya Allah, semuanya Engkau Maha menerima, Maha mengijabah, Maha mendengar doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.